tadi bumper dia cuy, kita tukar baru ni. Bumper. Nanti pergi dah cat. Nanti kita bubur nombor plate lah, abang lah. Okey, kebetulan lah. Kita nak check lah. Kan, enjin ni elok tak elok. Ada minyak tak ada. Kan, ayak ada tak ada. Kita check. Ayak tak ada langsung. Ayak kering langsung. Buka flash. Ayak kering langsung. Tu dia. Nampak? Kita tak tipu punya. Nak tengok menatang ni ni. Kita buka-buka tengok. Allah, terputih. Ni benda ni tak berapa duit. Rajin-rajin lah buka cek. Tak berapa duit pun di kedai. No. Antara sebab punca enjin rosak, enjin kondem, enjin jam. Puncanya sebab ni lah. Sebab menatang ni. Masya Allah. Ni saya bukan nak suruh buat, recommend suruh tukar ni ke nak habis duit apa. Tak. Saya cek ni sebab saya tak mau hampa habis duit. Saya bukan nak bagi hampa habis duit. Saya nak bagi hampa kita selamat elok. Aduh jam. Minyak enjin tak ada. Masya Allah. Masya Allah. Memanglah suara, tapi kereta ni lah nak bawa hampa api mana-mana. Hujan tak kena kan. Dah main ayak yang penting ayak. Allahu Akbar. Cek. Dah cek. Cek habis. Mampu habis. Hello. Okey, jadi korang tengok tadi satu video yang dikongsikan oleh kawan kita lah. Owner kawan kita. Owner kedai Langsung Garage. Okey, orang mengatakan keadaan sebuji kereta tu lah. Air dan minyak hitam yang bermasalah. So, jom layan video kami untuk buat pemeriksaan pada kereta kami. Okay, let's go. Okay, kecil air. Tengok ada air. Okay, ada air, tapi kita kena pastikan lah. Kita kena tahu dia punya paras dia. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semak pagi. Okay, macam biasa sebelum kita masuk kereta, harian lah kita boleh lakukan sebulan sekali, okay, ataupun paling kerap sebulan dua minggu sekali. Okay, so kita kereta. Okay, sebelum itu kita buka kunci dulu. Okay, kita buka mic depan dulu. Ni kalau untuk kereta Myvi. Akan buka bonet. Buka bonet. Okey, kalau kereta YV kat depan ni lah. Betul dekat logo dia ni, masuk ke tangan. Lepas tu cari dia punya two-way dia. Nampak? Nampak two-way tu. Kat tangan saya tu. Okey, angkat two-way tu. Okey, angkat. Okey, kat sini kita ada stand untuk bonet ni. Okay, stand untuk dia punya depannya bonet ni. Ambil enjin kalau dah lepas basuh lah. Okay, alhamdulillah. Okay, baru ni kita ada buat tukar ikan sikit ni. Okay, ada sikit, tukar sikit lah. Dah lama, tukar sikit pun dah bocor. So, tukar baru. So, rutin ayah kita sebenarnya, kalau kereta kita biasa, kita cek air dalam cooler ni. Ni cooler ni. Okay, cek air. Tengok ada air lah. Okay, ada air, tapi kita kena pastikan lah. Kita kena tahu dia punya paras dia. Paras dia, tengok. Nampak macam F kat sini. F. Okay, so sepatutnya kita boleh tengok lah.
air kita tengok. Ha, nampak air dia. Air kat sini. So air tu paras. Paras-paras antara full dengan low saja, dengan lebih lah. Okay, untuk air coolant. Okay, tujuan dia ialah bila kereta ni air dia dah sampai tu suhu dia dalam 90 ke 100, ke air dia akan pergi ke sini. Okay, ataupun air kurang dia akan masuk dalam ni. Okay, bila air lebih dia akan masuk ke sini. So kalau setengah-setengah tu, kalau air terlebih sangat dia akan keluar ke sini lah. Keluar ke sini. Okay, so iaitu tu cek air. Kita tengok juga kita punya radiator kita ni, dalam air radiator. Okay, pusingkan dia punya radiator cap ni. Keluarkan, tengok ada air. Ada air dan bersih lah. Warna merah tu. Okay, kulit ni warna merah. Okay, cara masuk dia ialah senang je. Okay, tengok. Masukkan. Tekan dan pusing. So kat sini kita tengok sini. Warning. Never open when hot. Ni model dia jenis APM. Satu lagi kita check keadaan minyak enjin kita. Panas minyak enjin. Sini kita ada enjin oil. Nampak? Cepat sini enjin oil. Dari sini kita orang panggil dia dipstick lah. Dipstick. Kita keluarkan. Tengok. Pas ni enjin. Okay, saya eloknya kita ambil kain. Mak kena ambil kain ni, Mak. Dalam kereta buat tu. Kita biru, tepi tu. Kita biru tepi kereta ni. Ambil video sekejap. Okay, kita ambil di stick ni. Kita ambil kain, satu kain. Bersih lah. Elak hujung ni. Lepas tu masukkan balik. Kita tangkap. Haa, tengok. Ada paras minyak enjin dia. Haa, dekat F. Okay, so dekat F dia okey lah. Okay. Tu lah. Kita pasang balik. Kita lupa pasang balik. Okay. So, setakat tu saja. Khusus kami untuk kali ini. Cara-cara asas penjagaan kereta bagi air dan minyak enjin. So, setakat tu saja. Khusus saya. Jangan lupa like, subscribe saya. Komen ke bawah. Semoga faham kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.